Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya mau mencari kepiting ya, aneka seafood di pinggir pantai di saat air laut kering di malam hari ya. Hari ini menunjukkan pukul 12, teman-teman ya. Saksikan video ya terus sampai dengan selesai. Semoga teman-teman selalu diberikan nikmat, sehat, dan limpah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya. Yang selalu mensupport channel ini, terima kasih banyak pastinya. Saksikan terus ya teman-teman. Nah, ini saya sudah di tepi pantai teman-teman. Oke guys, ini ada dua kepiting guys. Itu satu guys, ini satu kamuflase guys. Langsung kita tangguk ya. Wah kabur ya guys. Wah kabur ini. Wah guys, besar guys. Guys. Lanjut lagi guys. Ikan berenang guys. Nah, ini ada dua guys. Ini satu guys. Lanjut lagi guys. Satu guys. Nah, itu guys. Nah, itu guys. Kabur deh guys. Kabur guys. Langsung aja guys. Wah, kabur guys. Itu guys. Oke guys, satu guys. Empat guys, rajungan lagi guys. Nah, ini satu lagi guys. Rajungan lagi guys. Nah guys, tujuh guys. Guys, ini guys ada satu guys. Nah itu guys, jangan mendekati diriku guys. Wah kabur ya guys. Kabur kemana kamu? Ini guys. Wah kamu plase deh guys. Langsung saya tangkap ya, tanggok. Oke, udah guys. Mantap guys. Lanjut lagi guys. Geser lagi guys. Tapi kecil guys. Nah, enggak terlalu kelihatan guys. Langsung aja guys. Ini satu lagi guys. Nah, guys. Kita tanggok aja langsung. Tuh guys. Guys. Ada satu lagi guys, langsung aja guys, kecil dari guys. Ini guys satu guys. Airnya masih lumayan dalam guys, tuh guys lutut saya guys, ini di pinggir pantai itu guys. Kalau agak ke tengah masih dalam guys. Kita coba-coba cari di pinggir-pinggir ini aja guys. Nah guys ada satu guys, kecil guys. Apa ya kita ambil. Ini ada mensiu guys. Nah, timun guys, timun pedar. Jadi namanya timun pedar. Oke guys. Piting lagi guys, kamu pasang guys. Oh. Tunggu guys. Atau guys. Lagi guys.
lagi guys. Matanya saja kelihatan guys, matanya saja kelihatan ini. Anggap ya. Oh itu guys. Oke guys. Lumayan gede guys. Ini kepiting lagi guys. Kecil tapi guys. Oke guys. Lumayan guys. Oh, kepiting lagi guys ini. Jalan deh. Kamu plus ya tadi. Langsung saja saya tangkap ya. Oke guys. Oh gede guys. Nah, kamu plus lagi guys. Nah, itu guys. Oh matanya aja kelihatan. Oh ini guys. Oh itu guys. Up. Mantap guys. Cari lagi guys. Kepiting kamu plasenya ya. Masih ada enggak? Oh, ini kamu plasenya guys. Kepiting kepiting kikuk guys. Oh itu guys. Oh guys. Kita cari lagi guys. Masih ada enggak? Lumayan gede ini guys, kepiting kamuflasenya. Saya coba pakai tangan ya guys, dalam tapi guys masih guys. Oh kabur ya guys. Kabur dia guys. Coba lagi saya pakai tangan dalam guys. Dapat guys. Mana yang gede guys. Guys. Mantap. Lanjut cari lagi guys. Oh ini ada lagi guys. Kamu perasa guys. Oh itu guys. Oh itu guys kelihatan sedikit guys. Nah, ini satu lagi guys, kamuflase guys. Nah, guys. Nah, ini gede guys kamuflase guys. Secara kasat mata itu kalau kepiting kamuflase nggak kelihatan guys. Nah itu guys. Nah, itu guys yang saya tunjuk itu guys. Oh ini guys. Matanya aja kelihatan ya. Wah kabur guys. Ini dia guys. Oh kabur dia guys. Tahu dia mau ditangkap guys. Oke guys. Satu guys. Ada lagi enggak? Kepiting kamuflasenya. Oh itu dalam guys. Ini kosong guys. Pasir timbul. Itu palo guys. Dalam guys. Bisa sedada itu guys. Kalau di palonya ini sekitar satu dengkul guys. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengerti palo ataupun gosong, sebaiknya harus belajar dulu ya. Takutnya tiba-tiba dari sedengkul tiba-tiba jadi sedada, terkejut kan, panik. Ah ini guys, kepiting kamuflase guys. Kalau panik itu bahaya guys. Ujung-ujungnya membahayakan dirinya. Tiba-tiba kan air sedengkul, tiba-tibanya ada palo di sampingnya, itu di dalam guys, terkejut lah dia pasti. Ini kepiting kikuk guys, kamuflase guys. Oh itu guys, bunyi kikuk 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 kikuk.
Tinggal lagi guys. Geser lagi guys, kiku guys. Mau plaster deh. Oh, wait. Dapat guys. Nah, nak cumi guys. Itu guys. Nah, nak cumi guys. Tep. Wah, kabur dia guys. Tintanya aja itu guys. Tinggal. Mana dia tadi? Aduh, kabur dia guys. Gak tahu kemana guys. Renang-renang dia guys. Oh, ini kepiting gede guys. Ada kepiting gede guys. Kabur dia guys. Tangkap langsung guys. Up. Mantap guys. Lanjut lagi guys. Nah guys. Banyak yang masih kamuflase guys, kalau airnya masih dalam guys, yang kayak ini guys, matanya saja yang kelihatan. Kalau kita nggak bisa lihat, nggak akan kelihatan guys. Langsung guys. Oh guys, ada kan guys. Lumayan dalam guys. Dalam guys, ini aja udah hampir sepaha guys. Palo namanya. Kita cari di gosong-gosongnya aja guys. Gosong itu pasir timbul ya. Sebelah pasir timbul itu palo namanya. Nah guys, buat sebentar guys. Oke lah guys, mungkin sekian video dari saya ya guys. Semoga teman-teman semua terhibur ya. Yang dapatnya guys, piting rajungan guys. Lain kali kita berjumpa lagi guys di video-video saya selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu menyaksikan dan support video saya, channel saya. Semoga teman-teman selalu diberikan nikmat sehat pastinya dan limpahan rezeki. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.